Oke, selamat malam mitra olahraga semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan malam hari ini kembali bersama kami Menu Bola Lampung dalam rangkaian internal game PSK FC. Untuk yang sekian kalinya, kawan-kawan dari PSK FC mengadakan internal game, dan kali ini kami akan mencoba meliput jalannya internal game. Kita saksikan game pertama sudah dimainkan antara tim 1 berhadapan dengan tim 2 dari 10 game yang direncanakan pada malam hari ini di Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Kita saksikan ada tim 1, ada Kubil, ada Acuan, Ivan, Pincung, ada Mitwa, Ali, juga Akin. Dan di tim 2 ada Godek di sana, Amir, ada Uno, Albert, Chris, ada Arsen, Ron. Permainan sudah berjalan beberapa waktu yang lalu. Kita saksikan tim 1 yang coba dikomandoi oleh Joachuan ya, juga ada Ivan di sana. Salah satu pemain terbaik back dari tim 1 ya, Ivan. Kita saksikan tadi baru saja mengheading bola. Kembali masih tertekan di pertahanan belakang dari wow. Satu umpan dari Ron tadi ya, nomor punggung 33 ini. Masih kita saksikan awal-awal di game pertama ini. Gua lihat lu belok my back. Ada duit kan? Angkat bola. Ada Acuan di sana. Ya, kali ini belum langsung menekan ya. Mencoba pelan-pelan terlebih dahulu dengan cuaca yang sangat cerah sekali mitra olahraga pada kesempatan malam hari ini. Ya, masih kita nantikan cuaca yang terang ya, juga hujan kemungkinan nanti. Mudah-mudahan segera terjadi di Kota Bandar Lampung ya. Kita kembali ke lapangan kali ini. Ivan masih dengan posturnya sangat proporsional ini ya. Ada nomor punggung 5 sana, Mita. Masih Mita. Maksudnya tadi masih bola berkutat dibuang sendiri Loron. Ivan lagi-lagi. Kuali kali ini melebar bola. Dibiarkan saja keluar tadi. 10 game direncanakan pada kesempatan malam hari ini dalam durasi 11 menit dalam satu game. Ya, kembali kita saksikan. Masih cukup solid. Dan ball position sementara masih dikuasai oleh tim 2 ya. Ada saudara Chris juga di sana. Yang kali ini mencoba berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Lemparan ke dalam kali ini. Amir lakukan. Ada Ron di sana. Masih Ron. Chris yang dicari. Wow, kali ini betul-betul berhadapan. Lepas bola tadi. Keluar dari sarangnya tadi Kobil, penjaga gawang dari tim 1. Ya, angkat bola langsung, angkat bola ke depan. Nomor punggung 34 tadi. Angkat bola. Ya, tepat ke pelukan penjaga gawang. Nah, Yanto masuk di tim 1 ya. Mitwa kali ini masih Mitwa. Ya. Masih kita saksikan Pincung melebar. Mitwa masih. Masih sulit ya. Ada Pincung di sana. Masih. Wow, terlalu lama tadi, masih ada Acuan. Masih bola. Oh, wasit langsung menunjuk bahwa itu merupakan satu pelanggaran ya. Belum ada satupun peluang tercipta yang mengarah ke kubu pertahanan dari kedua tim ini. Kali ini langsung, iya, wow, gol, ini dia. Baru saja saya katakan tadi tercipta gol. Pincung berhasil memberikan keunggulan sementara bagi tim 1 ya, dan juga merupakan gol pembuka di event pada kesempatan malam hari ini. 1-0 kedudukan bagi tim 1. Ya, agak sedikit blunder tadi bola ya, memang agak sedikit sulit posisinya, dan dimanfaatkan dengan baik tadi oleh Pincung dan membuka kemenangan pertama bagi timnya. Chris kali ini, Chris yang memiliki kaki kiri sangat mematikan ya, mitra olahraga, di game-game sebelumnya atau di event-event sebelumnya saya perhatikan beberapa gol tercipta melalui kaki kiri dari seorang Chris ini. Kembali kita saksikan Chris. Pincung terlampau lebar tadi bola. Ya, maksudnya tadi masih ada Acuan. Ada Chris tadi. Ada Albert ya.
masih kali ini tim 1 masih mencari-mencari rekan. Ada Yanto di sana, masih Yanto. Main ke Yanto masih. Ivan masih cukup sabar, kita saksikan ya. Kok acuan yang masih terus dipercayakan sebagai pertahanan belakang ya. Mitfah, kita saksikan. Handsball jelas tadi. Amir, kita saksikan langsung angkat bola. Oh, maksudnya mengarah pada Chris tadi ya. Namun sayang sekali. Kembali tekanan dari tim 1 yang sementara unggul tadi 1-0 masih. Tendangan gawang saja. Godek penjaga gawang yang dipercayakan mengawal gawang dari tim 2. Ada nomor punggung 13 tadi. Bola masih berkutat tadi, namun kali ini keluar begitu saja. Ahen tadi ya, Ahen yang ditempatkan sebagai pemain dari tim 5 namun mencoba membantu. Kali ini Ivan, oh! Pemain satu ini memang sangat-sangat bisa diandalkan ya, mitra olahraga nomor punggung 8 ini di tim 1, baik di pertahanan maupun di gelandang, bahkan juga bisa sebagai striker ya. Chris kali ini, masih Chris. Oh, lagi-lagi satu kesempatan tadi. Tendangan roket tadi dari Pincung, lagi-lagi betul-betul termotivasi ya Pincung ini ya, setelah lahir gol dari kakinya tadi ya. Masih sementara keunggulan 1-0 bagi tim 1 di awal-awal atau di game pertama. Oh, baik sekali skill individu kali ini, sendiri melebar. Chris, oh, umpan begitu deras tadi, hampir-hampir saja membuahkan sebuah hasil sempurna tadi ya, namun tidak terjangkau. Kembali kita saksikan, masih cukup aman. Ada acuan di sana. Bola tadi Yanto maksudnya. Dan juga nanti setelah ini ada pertandingan di game yang kedua ya, Mitra Olahraga. Ada tim 3 dan juga melawan tim 4 ya. Masih bersama kami Muno Bola Lampung, sama-sama Bung Yos, juga ada Bung Erwin sebagai kameramen pada kesempatan malam hari ini. Yang akan mencoba meliput jalannya event internal game dari VSK FC. Iya, acuan kali ini. Kali ini agak berbeda ya, internal game yang dilakukan oleh kawan-kawan dari VSK. Ya, kita saksikan banner-banner sudah berada di pinggir lapang, sisi lapangan mini soccer Urip ini. Iya, kembali Yanto kali ini. Yanto yang dicari lagi Pincung, namun sayang. Angkat bola, oh, tidak terarah tadi. Umpan yang diarahkan oleh Johnny tadi ya. Sayang sekali tadi Chris yang sudah menunggu di depan tidak bisa menenangkan bola karena memang terlalu kencang dan juga tidak jauh dari jangkauan dari Chris. Kita saksikan tendangan gawang saja. 1-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Ya, handsball. Apa yang terjadi? Kita saksikan. Di daerah pertahanan sendiri sepertinya yang harus mengeluarkan hairspray sepertinya. Ya, ini wasit kali ini dibimbing oleh wasit yang berlisensi ya, tidak diragukan lagi netralitasnya dan juga mampu memimpin pertandingan dengan sangat baik ya. Ada Ridwan Halimi, Bung Ridwan Halimi yang memimpin pertandingan pada kesempatan malam hari ini PSK Internal Game. Kita saksikan acuan langsung, maksudnya bisa bekerja dengan baik tadi pagar hidup dilakukan oleh kawan-kawan dari tim 2. Masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Ke tengah bola Chris kali ini. Masih Chris. Oh, kali ini Chris kembali. Dua kesempatan diperoleh oleh Chris tadi. Namun masih juga belum tepat sasaran tadi ya. Masih 1-0. Keunggulan sementara bagi tim 1, di mana Pincung tadi berhasil membuka keunggulan dan juga membuka gol di event ini. Kita saksikan. Oh, sayang sekali tadi. Ya, Yanto. Cincung.
langsung melebar. Chris, ya ini dia. Chris kali ini kesempatan terbaik dari Chris. Yo, masih bisa diblok dengan baik oleh Acuan tadi ya. Satu ancaman besar di pertahanan belakang dari tim satu tadi Mitra Olahraga. Kecepatan dari seorang Chris tadi ya. Namun Acuan lebih sigap tadi. Gagal kembali, langsung umpan crossing ke depan. Yo, yah. Umpan yang sangat cantik sekali tadi. Tidak bisa diselesaikan dengan baik tadi. Arsen tadi ya. Kembali masih aman Acuan kali ini. Masih cukup terjaga pertahanan belakang yang dikomandoi oleh Ko Ali. Ya kali ini peluang kembali tidak begitu tenang tadi Pincung. Untuk bisa memanfaatkan bola, sedikit kontrol pun bisa seperti tadi ya Mitra Olahraga. Kembali kali ini masih nomor punggung 5 tadi Amir ke belakang kepada Ron tadi melebar Adsen. Iya. Masih ada Acuan di sana. Iya. Melebar kepada Chris kali ini. Ada Ali di sana. Baik sekali dibantu tadi disupport oleh Ivan. Mitfah nomor punggung 5. Iya. Pertandingan usai sudah Mitra Olahraga dan dengan akhir skor adalah 1-0 keunggulan bagi tim 1 melalui kaki Pincung tadi ya.